Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau healing sendirian. Sekarang aku pakai hijab karena aku nggak tahu di tempat orang kayak gimana, jadi aku pakai hijab dulu. Semoga tetap istiqomah ya pakai hijabnya. Untuk ikutin aku terus. Dan di sini aku pakai jaket karena di luar sangat dingin. Alhamdulillah, finally akhirnya happy juga. Bismillah, semoga perjalanannya lancar sampai ke tujuan. Amin. Di sini seru banget ya perjalanan tuh, bener-bener kayak sendirian gitu. Di sini aku lagi naik ojek, udaranya tuh sejuk, ada angetnya dikit karena baru terbit matahari. Ternyata angin di sini dingin banget guys. Ini suasana masuk ke terminal Sukabumi seperti ini suasananya. Ini masih pagi, jam 6 lebih, masih sedikit ada orang, gak terlalu banyak. Di sini sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Ini aku lagi nungguin bisnya. Masih lama banget, aku udah bete di sini udah 2 jam nungguin, mau 2 jam sih. Nah ini aku diajak sama supirnya atau siapanya, disuruh kesini aja nungguinnya. Kalian bisa lihat ini suasana di dalam, sepi banget. Kita cuma berdua yang mau ke sana, jurusan Cikarang gitu. Udah bete di sini, udah kepanasan banget. 2 jam lebih. Alhamdulillah, finally akhirnya aku bisa masuk ke bisnya. Udah sekian lama, udah nunggu 2 jam akhirnya bisa mau OTW juga. Di sini bener-bener sepi. Kalian bisa lihat masih bener gak ada orang, cuma ada yang satu orang tadi cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Ini bener-bener trip aku sendirian, gak sama siapa-siapa. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga gak ada halangan nanti di sananya. Bye-bye Sukabumi. Aku mau healing dulu biar fresh otakku. Selama di Sukabumi aku banyak banget pikiran. Ya semoga setelah ini ada jalan keluarnya. Untuk itu ikutin aku terus. Di tengah perjalanan aku benar-benar sedih sampai aku meneteskan air mata karena mengingat seseorang yang aku sayang, seperti orang tua aku, seperti orang-orang yang pernah ada di hidup aku. Benar-benar kayak gimana ya, aku sendirian di sini dan gak ada yang perhatiin aku gitu. Jadi aku sebisa mungkin buat tetap tegar di sini. Trip sendiri emang benar-benar kayak banyak ingatan-ingatan yang benar-benar kita laluin bersama orang-orang yang kita sayang. Seperti biasanya aku tuh berangkat kalau pergi jauh-jauh sama orang tua, dan sekarang aku sendiri. Jadi rasanya tuh kayak benar-benar apapun aku lakuin sendiri gitu. Semoga dengan aku pergi ini, semoga ada perubahan terbesar dalam hidup aku. Walaupun nantinya hasilnya gimana pun, aku tetap akan sabar dan terima itu semua. Semoga ada jalan keluarnya supaya enggak terus-terusan masalah ini kepikiran gitu. Pokoknya aku pergi ini ada niat baik untuk ada urusan sesuatu, semoga berjalan dengan lancar. Ya macet banget guys, di sini udah panas banget, aku gak kuat. Wah bener-bener takut mau perjalanan nih kalau gini. Dan di sini udah mau masuk ke jalan arah tol Cigombong. Dan suasananya seperti ini, langitnya benar-benar
Bagus banget biru, enggak mendung. Alhamdulillah di sini perjalanannya lancar dan suasananya apa namanya cuacanya tuh mendukung, enggak hujan. Alhamdulillah, semoga perjalanan ini lancar sampai ke tujuan. Untuk itu ikutin aku terus ya, biar lebih asik melihat view suasana di sini. Kita lihat aja ke jalan tol di sini. Udah gak kerasa udah masuk ke daerah Bogor lagi. Di sini suasananya bener-bener adem banget, bener-bener suasananya mendukung banget untuk healing, gak hujan gitu. Untuk itu ikutin aku terus, dan maaf kalau nanti kalau udah di sana nyampe terminal Cikarang aku gak videoin, karena bener-bener udah lelah jam segini juga. Aku udah capek banget, udah pegel apa namanya teh kaki, udah bener-bener pegel. Itu ikutin aku terus. Udah itu hari kedua suasana di Cikarang. Ini aku mau balik lagi ke Sukabumi. Ini posisinya aku lagi di terminal Cikarang. Untuk itu sampai jumpa lagi. Kemarin aku gak sempet record karena capek banget, dan ini perjalanan aku mau pulang lagi ke Sukabumi. Di sini aku gak terlalu lama karena cuma ada hal penting aja yang aku urus di sini. Untuk itu jangan lupa terus support aku dengan cara subscribe channel ini, and don't forget to like juga. Untuk itu sampai jumpa di next video, bye bye.